Halo guys, kembali lagi di channel Go Electric. Di video kali ini aku akan berbagi tutorial yaitu cara mengetahui dan melihat model atau tipe dari komputer PC atau laptop kita. Namun sebelum kita melanjutkan tutorial ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Jadi untuk mengetahui tipe atau model dari komputer PC atau laptop kita, caranya sangat mudah. Pertama, silakan arahkan kursor pada pencarian. Di sini perhatikan di pencarian dari Windows kita. Kemudian di sini silakan ketikkan yaitu run. R-U-N. Ketikkan di sini run. Kemudian setelah muncul aplikasi run, silakan double klik untuk membuka. Di bagian pencarian yang open ini, di sini silakan ketikkan yaitu dxdiag. Oke. Di pencarian di sini silakan ketikkan dxdiag. Kemudian silakan klik OK. Kita tunggu sebentar. Kemudian jika ada notifikasi silakan klik OK. Kemudian akan muncul informasi seperti ini. Lalu pada informasi ini kita bisa melihat tipe atau model dari komputer kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada sistem model. Jadi model atau tipe dari komputer yang saya punya adalah Asus X455LAB. Jadi dengan mengetahui tipe atau model dari komputer atau laptop kita, kita lebih mudah untuk membeli spare partnya atau menginstal driver komputer atau laptop kita. Nah, di sini juga kita bisa melihat untuk informasi tambahan seperti operating system yang digunakan yaitu Windows 10 Pro. Kemudian di sini juga bisa kita lihat untuk prosesornya yaitu Intel Core i3. Nah, di sini kemudian RAM-nya juga bisa kita lihat lebih detail. Oke. Nah, jadi dengan cara ini teman-teman bisa melihat spesifikasi dari komputer dan melihat model dari komputer atau laptop teman-teman. Oke, saya ulangi teman-teman, caranya tadi sangat mudah. Pertama, silakan arahkan kursor pada pencarian di sini. Lalu di sini silakan ketikkan RUN atau run. Kemudian akan muncul di sini aplikasi run-nya yang ini. Lalu kita double klik untuk membuka. Lalu di sini kita ketikkan pada kolom pencariannya ini yaitu dxdiag. Oke, ketikkan dxdiag lalu klik OK. Maka akan muncul notifikasi klik OK. Lalu selanjutnya akan ditampilkan informasi tentang komputer atau laptop teman-teman. Untuk melihat modelnya, teman-teman bisa melihat pada sistem model. Nah, di sini saya ulangi, untuk komputer atau laptop yang saya punya adalah Asus X455LAB. Jadi itu teman-teman tutorial cara melihat model atau tipe komputer PC atau laptop teman-teman. Jika ada pertanyaan atau kendala pada saat mengikuti tutorial ini, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya. Terima kasih.